guys, welcome back to my YouTube channel. Kepada sesiapa yang first time sampai kat channel ni, or korang belum tak subscribe lagi, korang boleh tekan subscribe button dekat bawah ni. And if korang dah subscribe tu, thank you so much. Okay, jadi in this video, Nisa bukan nak mengecam ke apa. Nisa just nak share opinion lah dekat tentang benda ni. Jadi hari tu, kita tak habis lagi dengan demam AJL. And Nisa ada tengok trending dekat Twitter, di mana trending dekat Twitter ni adalah tentang Nabila Razali. So Nisa pun macam search, tengok jugalah apa benda yang terjadi ke apa, sebab Nisa tak tengok AJL. Jadi bila Nisa search dekat Twitter Nabila Razali, and Nisa tengok dia punya performance masa AJL tu, and diorang cakap ada part terkucil ke apa. Mula-mula Nisa macam apa benda kan. So tengok jugalah dia punya video live tu. Dan tiada salah darimu mengingatkanku, bila ku tak sempurna, engkau bisikan ku yang paling sempurna. Di matamu hanya aku. First ni saya cakap, Nisa bukanlah peminat Nabila Razali ke apa, bukan nak backup, bukan nak apa. Cuma tapi Nisa dengar semua dia punya lagu. But apa yang Nisa nak bagi tahu dekat sini adalah Nisa tak adalah macam nak cakap lebih-lebih tentang dia punya teknik nyanyian ke apa, sebab itu bukan Nisa punya bidang. But Nisa just nak cakap yang satu benda yang bagusnya dengan Nabila Razali ni, apa benda je dia buat, dia tak pernah give up langsung tau. Sebab banyak kali dia kena kecam, banyak kali dia kena macam-macam orang cakap dia tak boleh nak menyanyi ke apa, dia keep on going. Jadi itu adalah satu benda yang sangat-sangat-sangat positif daripada dia, yang Nisa memang betul-betul like macam, macam mana nak cakap, just macam dia punya passion tu, dia punya tak give up tu, yang tu Nisa memang selut gila dekat Nabila. Sebab tak semua orang boleh hadap benda-benda macam ni dengan cara yang positif. Setiap kali dia kena kecam ataupun dia kena like kritikan ke apa, dia memang sentiasa improve. Itu yang Nisa boleh nampak daripada side Nabila Razali, and itu adalah sangat bagus. Sebab sebagai manusia ni, kita memang tak perfect. Kita selalu buat mistake. So bila ada something yang negatif jadi kat kita, kita kena ambil benda tu as something yang positif. So apa yang Nisa nak cakap dekat sini, Nisa tak nak kecam Nabila Razali ke apa, sebab bagi Nisa dia punya lagu best, and Nisa dengar juga lagu dia. Tapi kita sebagai netizen ni jangan terlalu seronok sangat nak kecam-kecam semua orang. Kita kena stop cyberbully ni. And korang tahu tak, cyberbully ni boleh menyebabkan depression. And korang nak ke menjadi sebab-sebab seseorang tu mendapat depression? Bagi Nisa, dia Nabila Razali ni memang boleh menyanyi. Mungkin macam dia terlalu pressure ataupun dia nervous sangat ke apa, tu yang menjadi dia punya fokus terganggu sikit ke apa tu, Nisa tak tahu. And Nisa tak berani nak komen banyak sebab Nisa tak arif dalam bidang ni. So apa yang Nisa nak cakap adalah, kita sebagai netizen, stop kecam, stop cyberbully, stop create benda yang negatif. Jadi just bagi semangat dekat dia supaya next time dia boleh improve, and next time dia boleh bagi yang terbaik. Okay, video ni memang pendek je sebab Nisa macam ni nak cakap, Nisa tak suka orang bawa vibes yang negatif kepada sesuatu benda tu. Macam kita sebagai macam Nabila Razali sendiri pun, dia ambil benda tu as something yang positif untuk dia improve next time. Setiap kali dia kena kecam, dia tak pernah Nisa of course rasa down. Sebagai manusia, kena kecam memang akan rasa down. Tapi dia tak putus semangat, and dia still keep on going untuk jadi better. Jadi itu apa yang positif Nisa tengok dekat dia. So kita as a netizen, as a supporter, kita kena
encourage dia untuk keep going. Jangan bagi dia lagi down ke apa. So just stop cyberbully. Memang kita tengok macam, oh seronoknya kecam orang ke apa benda tu, tapi kita kena stop untuk cyberbully sebab benda tu adalah punca orang mendapat depression. And macam yang kita tengok even dekat Korea, red suicidal punya case paling tinggi, antara case suicidal paling tinggi adalah Korea, sebab rata-rata netizen memang jenis yang mengecam. So kita tak nak benda macam tu jadi dekat kita punya country. So kita kena stop benda tu daripada sekarang. Jangan cyberbully. Stop. Just kalau rasa macam nak komen benda yang negatif, better jangan komen. Just senyap and bagi kata-kata yang positif and doakan semua orang yang terbaik. Okay, so memang pendek je Nisa punya video sebab Nisa just nak cakap apa yang Nisa rasa. Macam kecewa sangat sebab netizen-netizen Malaysia ni suka sangat nak cari kesalahan orang, suka sangat nak kecam. Tengok peluang untuk kecam je korang terus ambil benda tu. Macam, oh okay, kecam, join semua orang kecam. Just stop untuk kecam orang tu je. Itu sahaja Nisa punya video kali ni. Memang sangat pendek, Nisa tak tahu video ni berapa minit, tapi point dia yang Nisa nak sampaikan ni adalah jangan kecam. Bukan dengan Nabila Razali je, tapi semua orang. Just kalau tak ada benda baik yang nak cakap, korang better senyap daripada buat dosa kering. So itu sahaja Nisa punya video. Thank you so much for watching. If korang suka video ni, korang boleh tekan like button and korang subscribe channel ni. Jangan lupa untuk tekan notification bell sekali, okay? So see you guys in the next video. Bye.